lagi dalam video kali ini. Hari ini 3 hari bulan, masuk bulan 11 tadi, Sabtu, hari Sabtu. Jadi semalam adalah Soul Day, hari memperingati orang yang telah mati lah. Nah, jadi semalam kita tidak sempat pergi melawat kubur. Kita punya nenek moyang dato. Jadi lebih kesempatan hari ini lah, hari Minggu ni, 3 hari bulan ni. Awal pagi dah kita turun daripada Miri dan kita tengah menuju ke kampung sebab kuburan datuk saya, nenek saya dikuburkan dekat kuburan dekat kampung lah. Jadi ambil kesempatan hari ini turun awal. Baru sampai dekat perkuburan kampung saya ni. Kita punya datuk tidak jauh daripada jalan besar yang ini dia, guys. Semalam memang Soul Day, memang semalam lah hari orang sen. Tapi hari ini sebab semalam kita masih bekerja lagi, tidak sempat pergi jenguk. Tapi pagi inilah kita singgah dekat sini. Ini perkuburan datuk saya. Sebelah dia lagi, yang ini nenek saya lah. Nenek saya dan seorang moyang saya, yang itu. Itu moyang saya. Jadi pagi ini kita pasang lilin dulu. Ini bunga kita. Ini nenek. Seorang lagi. Lilin lebay tak? Lilin. Tak ada, betul aku tak. Ya, ni nenek saya. Dia punya mak, datuk punya mak lah. Yang ini moyang saya, mak kepada datuk saya. Yang satu ni moyang saya juga. Ni bapa kepada nenek saya, sebelah nenek saya lah. Ya, ni memang nenek moyang kita memang semua dekat sini lah. Ada satu lagi yang saya mau pergi pasang lilin lagi. Saya punya best friend juga ni.
Udah. Saya punya cousin juga nih. Dia meninggal dalam tahun berapa, masa COVID itu. Jadi dia meninggal masa COVID itu. Umur pun hampir sebaya dengan saya ini, cousin saya. Jadi kita bagi satu lilin untuk dia lah, supaya roh dia bersama dengan orang-orang, dengan bapak di surga. Nah, ini juga seorang, ini uncle saya juga nih. Dia pun meninggal dalam waktu muda juga nih, Raymond Aban. Kita bakal juga lah kasih lilin dengan dia, supaya rohnya bersama dengan bapak di surga. Tujuh sembilan tujuh.